YouTuber Mbah Minto yang terkenal dengan dialog-dialog lucunya meninggal di usia 85 tahun. Suasana duka menyelimuti pemakaman Mbah Minto di TPU Sasanoloyo Wonosegaran Bugel, Krakitan Bayat pada Kamis siang. Sejumlah kerabat dan cucu almarhum tak kuasa menahan duka saat jenazah almarhum dimasukkan ke liang lahat. Ya, Mbak. Inilah sepenggal video percakapan kocak Mbah Minto bersama YouTuber Ucup Klaten. Mbah Minto memang kerap mengisi konten-konten di channel Ucup Klaten yang memiliki pengikut lebih dari 1,6 juta. Namun kini masyarakat tidak bisa lagi melihat aksi kocak Mbah Minto. Nenek berusia 85 tahun itu tutup usia pada Rabu malam. Menurut keluarga, nenek bernama lengkap Minto Suwito Siam sempat terjatuh sebelum meninggal. Sakit itu, sakit darah tinggi. Terus dia ini jatuh, kalau jatuh di lantai kan dibawa ke rumah sakit. Enggak di opnam tapi langsung bawa pulang. Rawat jalan. Rawat jalan. Sudah berapa lama Pak mengeluh sakit itu, Pak? Ya semenjak itu viral-viral itu. Lima bulan, setahun ada? Ya, satu tahun. Satu tahun sudah mengeluh sakit ini? Ya, mengeluh sakit. Mbah Minto yang mempunyai 4 anak, 15 cucu dan 4 buyut mulai dikenal publik saat muncul dalam sebuah video parodi berbahasa Jawa yang diunggah di media sosial. Video berisi imbauan tidak mudik karena pandemi COVID-19, namun dengan dialog yang lucu.